tuh anak ya? Iya. Sekarang ibu kita mencari. Yuk. Ya Allah. Bocah, bangun. Bangun dulu bang, abang capek kan? Bangun, cepet bangun. Bang, mendingan kita istirahat dulu bang. Bang, kita istirahat. Bangun, cepet. Bangun. Bang. Mana lu, ha? Bang, abang dua ini haus gak bang? Diam. Gak basa-basi. Kalau saya bilang, mendingan abang ke warung, terus beli minum. Aduh. Tolong. Ada Ustadz Ridwan sama Ustadz Musa. Haikal. Haikal. Duh, gimana ya supaya Ustadz Ridwan sama Ustadz Musa ngeliat aku? Haikal. Sampai lempar kaleng nih. Di sini kan. Pok. Ada siapa? Enggak ada siapa-siapa, Ustadz, sepi. Ini kalian dari mana berarti ya? Dari atas kali. Gitu. Hai Kak. Ayo Ustadz. Sobri! Percuma, teriak-teriak itu juga. Siapa yang mau denger sih? Apa itu gayet? Cepat! Eta! Tengah lu bang, berhenti dulu bang. Apaan sih? Sakit-sakit bang. Kaki saya kesusuman bang. Alasan aja lu. Ada beling atau apa sih? Nggak tahu beneran deh. Lu cepetan! Aku harus bisa lolos dari orang ini. Tapi gimana caranya biar bisa lepas? Duh. Jadi gini bang, tolong ada penculik, tolong ada penculik saya, tolong. Kok dilepasin? Terus gua kaget. Nanti kalau ada warga curiga gimana? Terus sekarang gimana kita nih? Ya udah kita kejar. Ayo. Kenapa nih? Enggak bang, enggak ada apa-apa. Dan jangan lu culik ya. Tuh tadi bocah ngomong culik. Ayo ngaku. Kejar ngaku ayo. Ayo ngaku. Bukan bang, justru itu anak itu ngebaretin mobil kita. Iya bang, repotin. Yaudah dah kalau gitu dimaafin aja, namanya juga bocah. Iya bang, dimaafin aja bang. Iya bang, makasih bang ya. Iya bang, udah siap. Bocah, gua kira apa? Ya Allah, semoga mereka nggak ngejar aku lagi. Kelihatannya sih nggak ada. Yes. Teriak segala sih. Aika, kamu kenapa cuma sendiri? Yang lain mana? Yang lain disekap Ustadz. Disekap di mana? Tunjukin sama Ustadz. Pokoknya kalau nggak salah tuh tadi kesana terus. Emang ini bener-bener penjahat nggak tahu malu ya? Gak punya hati nurani. Masa yang diculik itu santriwan Kunanta? Mereka nggak tahu di Kunanta itu ada siapa? Ada saya, Ustadz Musa yang mulia dan santun. Saya tuh jujur aja, saya masih punya peri kemanusiaan. Saya kok udah emosi, repot Ustadz, repot. Asli repot, repot bener. Repot gimana Ustadz? Repot, kalau saya udah emosi, saya tuh bisa lepas kendali. Mereka bisa saya bikin tumbang semua. Kelar ceritanya, nah, saya gak mau, saya masih mau baik-baik. Ini mohon maaf nih, maaf-maaf deh. Ini seandainya penjahat ada di sini sekarang. Udah saya... Itu diapain Ustadz? Potong bawang. Astagfirullahaladzim. Ya saya abisin, soal omongan saya tadi. Yaudah. Ayo, saya udah gak sabar nih. Ulala. Ya Allah, penjahat ngikutin ternyata. Lepasin dong. Aduh, saya tadi cuma kebawa perasaan aja. Saya nggak niat kok mau ngabisin. Nggak, asli, bener saya. Saya benar-benar cuma lepasin dong. Saya belum siap untuk dihabisin. Saya belum menikah, saya belum berkeluarga. Lepasin. Tadi doang. Tadi ini penjahat di belakang. Saya mau dihabisin itu. Baju saya tarik-tarik tuh, lihat tuh. Tolongin Ustadz. Ustadz, mana penjahatnya? Tuh penjahatnya tuh, paku tuh.
Aku yang narik. Sini tempatnya. Sini. Hah? Astaga. Ustadz, pelan-pelan aja dong, Ustadz. Mereka harus tahu kedatangan kita, Ustadz. Gak bisa kayak gitu dong. Oi! Buar! Jat! Assalamualaikum. Assalamualaikum, Ustadz. Aduh. Kita ini mau gerebek penjahat kok pakai salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Itu dia tuh, bos. Orangnya. Iya, bos. Siapa mereka? Kok ketawa sih? Enggak, itu lucu banget. Kumisnya tebal banget kayak stick PS. Suaranya kayak bebek-bebekan. Ini serius. Bos, ngeledek dia, bos. Iya, bos. Belum tahu dia siapa kita. Di mana anak-anak santri kami, Pak? Tolong bebaskan mereka. Mereka nggak bersalah. Betul. Dan asal kalian tahu semua ya, kami berdua sudah menghubungi polisi. Dan besok lusa, polisinya datang ke sini untuk menangkap kalian. Ustaz, kok besok lusa? Apa, sekarang? Apa, sebentar lagi, sebentar lagi. Oh, sebentar lagi. Sebentar lagi! Polisi! 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 Baru polisinya. Kemana tuh, kemana tuh? Ustaz, kejar Ustaz. Haikal, kamu tolongin bebasin teman-teman kamu yang disekap ya. Iya, siap, Ustaz. Mau kejagat mereka. Ayo, Ustaz. Lihat, dikunci lagi. Hei, begunda-begunda. Ada patut mengatakan, pergi sekolah sambil berenang. Kemarin boleh saya kalah, tapi hari ini saya pasti menang. Nah, jangan berani kan? Berani lah. Hei, ini dia. Jurus ular derik jilid 2. Jurus kecoa nunggu. Oh! Di mana santri-santri saya? Tunggu dulu, tenang. Seret bosnya ke Ustadz Ridwan, temu Ustadz Musa. Yuk, ayo. Yuk, ke sana.
Bisa ya? Ini. Iya dong bisa. Dengan ini. Apa namanya? Jurus ular dering. Hebat. Saya juga gak nyangka saya bisa melumpuhkan mereka. Ya? Saya aja bingung, Ustaz. Iya. Apalagi ini. Jangan dong. Saya merasa bisa melumpuhkan mereka. Karena Ustaz, sebelum saya berkelahi dengan mereka, saya membaca Bismillah. Wah, dengan menyebut nama Allah, maka segala pekerjaan atau hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Tumben dipakai, Ustaz. Oh iya dong, Ustaz. Ustaz, apa? Anak-anak mana anak-anak? Loh, apaan sih, Ustaz? Anak santri kita. Haikal, Asun, Ismail, Sobri. Miss call dong. Kok miss call sih? Mereka kan nggak pegang handphone. Pakai mulut. Astagfirullahaladzim, udah. Saya udah capek, Ustaz aja yang panggil ya. Udah. Haikal! Astagfirullahaladzim. Anak-anak, kalian semua gak apa-apa kan? Gak apa-apa dong, tenang aja. Kalau ada Sobri, aman terkendali. Iya gak teman-teman? Iya, tapi pertamanya harus mewek dulu, Ustaz. Iya, tengok aja waktu Haikal kabur. Dia masih nangis lagi ngaco. Kita coba aja gimana, aku gak ngerti, Ustaz. Iya, kan ya? Betul ya? Berisik. Ah, udah, gak apa-apa. Nggak penting siapa yang nangis, siapa yang ketawa. Yang penting sekarang kalian bisa ngalahin bosnya penjahat ini. Yang suaranya kayak boneka bebek-bebekan. Pasti kalian tadi sebelum melumpuhkan bapak penjahat ini, kalian baca bismillah dulu kan? Wah! Pakai, Ustaz. Lalu pakai bismillah. Itu paling utama, Ustaz. Apa saya bilang? The power of bismillah. Ah, itu. Oke, anak-anak. Ini waktunya kalian. Waktunya kalian untuk bersenang-senang. Siap? Dengarkan pantun Ustaz Musa yang mulia dan santun ini. Oh. Cakep. Belum. Baru mau pantun. Kecimareme jauh jaraknya. Yuk kita rame-rame. Cabutin kumisnya. Diam. Pak Lurah, para Hansip, Bu Ima, para santri sekalian, Pak Ade, Ustaz Januyuy, baik pun Positi. Permasalahan limbah di pondok pesantren kita, pondok pesantren Kunanta, alhamdulillah sudah terselesaikan. Alhamdulillah. Pelaku atau dalang di balik ini semua adalah Ustaz Ridwan. Wah! Bukan Ustaz Ridwan. Belum selesai. Ustaz Ridwan, silahkan beritahu siapa pelakunya. Ya, baik. Pelakunya itu adalah Ustadz Musa. Bukan. Maksudnya saya lupa namanya. Siapa Ustadz Musa? Halo. Oh, Ustadz bikin saya panik aja. Baik, pelaku atau dalang di balik semua ini adalah ada 3 orang. Yang pertama Gary dengan 2 anak buahnya yaitu Iskak dan Ateng. Jadi alhamdulillah mereka semua sudah dibawa ke pihak yang berwajib. Maaf. Kalau begitu alhamdulillah. Orangnya udah ketangkep. Saya sebagai lurah mohon maaf yang sebesar-besarnya karena saya merasa kemarin bahwa limbah itu dari Kunanta, ternyata bukan. Nah, sekarang begini, saya akan informasikan ini kepada warga bahwa Kunanta tidak bersalah mengeluarkan limbah. Hasib, siap Pak Lurah, amankan. Sebentar, Ustaznya dulu, saya pamit dulu ya. Ya. Ayo, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik santri, kali ini Pak De mau bikin ikan goreng asam. Yaelah, gitu doang sama gampang. Masalah-masalah itu kecil. Emang ngomong siapa sih?
Tenang aja, Sobri itu apa sih yang gak bisa? Pertama, ini apa namanya? Bawang putih! Bawang putih, bawang putih kita ambil. Ini gak boleh sembarangan. Kalau sembarangan bisa membahayakan. Coba kamu masak, kalau masalah motong. Lihat ya, pisau tuh tajam banget. Iya, tuh, teman. Ya, sini. Ini apa namanya? Bawang merah. Pintar, kita pakai yang lebih kecil. Jangan lama-lama, ya. Jangan diperlu tipis-tipis. Nah, kemudian masukin.